Halo subscriber, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini saya ada pasien nih, Vario ISP 125. Dan keluhannya adalah ini baru masuk ke bengkel. Bengkel entah di bengkel mana, saya enggak tanya-tanya. Katanya baru ganti rantai keteng. Tapi kok masih ngecrek-ngecrek juga. Dan itu jelas bunyi rantai keteng. Dan si pemilik motor ingin menghilangkan itu ngecreknya. Katanya bila perlu ganti keteng lagi. Hebat nih, mungkin sudah sewot sekali ini yang punya motor. Well, langsung aja kita bongkar dengan teliti dan jangan terburu-buru. Oke. Ngecrek-ngecrek banget, bro. Padahal sudah saya ganti ininya, setelan ketengnya sudah diganti, tapi tetap saja ngecrek. Analisa saya adalah tuh rantai ketengnya keluar dari jalur atau ada baut timingnya kendur atau gimana. Coba kita buka langsung ya, bro. Cara bukanya hati-hati ya, bro, karena ini motor pakai radiator. Kita cukil pelan-pelan. Seperti ini, bro, nyukilnya harus hati-hati biar enggak patah. Bener, bro, ternyata gigi timingnya kendur, bro. Ini bentar, aduh, nggak kelihatan nih. Bentar, nah ini coba kelihatan apa enggak. Oh, belum. Flash ini namanya gigi timing noken ash. Ini kendur tuh kan, lihat, kocak sekali. Pantesan diganti setelan ketengnya, tetap aja ngeglek. Ternyata ini. Oke, bro, jadi begini, dalam setiap penanganan itu kita harus sabar dan diburu-buru. Nanti salah analisa. Kalau santai begini kan enggak banyak duit yang enggak perlu dikeluarkan. Ini masalahnya sepele sekali, bro, ternyata, bro. Ini baut nokenasnya kendur. Tuh. Dengar kan? Untung enggak percaya, bro. Oke. Sudah dirakit semua full. Coba kita dengarkan suaranya. Sudah di reset ECU-nya. Sudah di mode. Ini pakai mode 2 ya, bro. Sudah enggak ecelek-ecelek lagi, bro. Jadi dalam penanganan itu memang harus sabar, bro. Khususnya motor matic yang baru ini. Jangan serugul, santai sambil ngopi. Oke, jangan lupa support channel ini ya, bro, dengan cara subscribe, like, dan kalau nggak repot
share aja. Terima kasih.